Majelis Hakim PN Niaga Pada. PN Jakarta Pusat mengabulkan permohonan pihak pemohon yakni PT Sumber Jaya Gemilang untuk melakukan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara PKPWS dalam sidang PKPI yang digelar hari Senin 3 Juli tahun 2023. Permohonannya selama 45 hari untuk PKPWS. Kuasa hukum pihak pemohon PT Sumber Jaya Gemilang, Advokat Nur Hidayat S, mengharapkan utang klinnya Rp3, 2 meter bisa dibayar oleh pihak termohon. Jaya Gemilang, sebesar berapa bang? Kenapa? Alamatnya? Kita alamatnya di Bogor, bang. Sebesar berapa bang nilainya bang? 3 miliar 200 juta. 3,2 bang ya. Ini abang sebagai pemohon ya kan? Ya. Yang termohonnya siapa bang? PT Mustika Tubuana Internasional. Di mana tuh ininya lokasi pusatnya? Di Geraha Mustika Ratu. Geraha Mustika Ratu Gatot Subroto. Benar. Kalau dia ada berapa totalnya bang? Gimana bang? Gimana kronologisnya kok bisa sampai ke pengadilan di Jakarta Pusat ya kan? Iya, itu karena dia punya utang, punya utang ke PKPU, itu aja. Nilainya berapa ya totalnya bang, utang dia? Tiga, yang tertera dalam permohonan 3,2 M. Dari PT Mustika itu? Dari PT Sumber Jaya Gemilang, ya kan? Tagihannya kepada PT Mustika Ratu 3,2 M. Nah, debitur. Ya, debitur itu Mustika Ratu Buan. Nah, ini sidangnya sudah putusan ya, Bang ya? Langkah hukum apa Bang selanjutnya yang akan diadakan? Satu. Ya, langkah hukumnya sekarang pengurus akan menjalani tugasnya dengan membuat pengumuman di koran, amakir itu dan sebagainya. Itu tugas pengurus. Persyaratannya udah kumpul. Ya, nanti daftar tagihan lagi. Daftar tagihan lagi, Bang. Untuk sidang PKPU berarti, Bang, di PKPUS. PKPUS. Tapi PKPUS. Seperti biasa lah, ada apa itu dan sebagainya. Persyaratan udah masuk, ada KL lain, Pak. Ada kredit lain. Permohonan ada. Ada kredit lain, ada semua, Pak, ya. Ada CV Trio Sukses Mandiri. Kreditur, Bang, ya. Konkurens, paratis, ada semua. Konkuren aja, Bang. Kita sebagai pemohon PKPU dan juga sebagai pemohon dari kredit lain. Kredit lain. Oke, harapan dengan adanya putusan hari ini, Bang? Ya, berharap itu dapat berjalan lancar, sukses, dan bisa dibayarkan utang dari klien kami secara penuh. 3,2 tadi, Bang. 3,2 M. Oleh PT Mustika dan kepada PT Sumber itu tadi. Benar. Dan nama lengkap siapa, Bang? Dan juga kepada kredit lain. Kredit lain, KL juga lain. 500 juta KL, Bang, ya. Oke, Bang. Nama lengkap? Saya Nur Hidayat.